Halo Toppers. Beberapa hari lalu telah terjadi kecelakaan terhadap kereta api tujuan Pasar Senen Blitar pukul 19.32 waktu Indonesia Barat. Kereta menabrak truk tronton di JPL 6 km 1+523. Petak jalan Jeraka Semarang Poncol. Akibat kejadian tersebut, lokomotif KA Brantas mengalami ledakan dan kebakaran hebat. Tragedi ini menjadi perbincangan ramai di media sosial. Banyak warganet yang mengaitkan kejadian ini dengan kepercayaan misteri Satu Suro. Ada juga yang bernarasi ada sosok penampakan sebelum terjadinya kecelakaan kereta tersebut. Ada juga yang membuat video ketika kecelakaan berlangsung, terlihat ada seseorang di atas jembatan yang sedang santai melihat kejadian. Manusia memang tidak bisa lepas dari kehidupan mistis. Setiap hari kita hidup berdampingan dengan makhluk gaib. Banyak yang mengatakan bahwa jembatan di mana tempat kereta itu mengalami benturan, sering terlihat makhluk halus yang menampakkan diri kepada warga. Namun percaya atau tidak dengan hal mistis, Mimin kembalikan masing-masing kepada diri Toppers masing-masing. Perlintasan kereta api atau KA Purwosari, Solo, Jawa Tengah atau Jateng juga memiliki kisah misteri yang membuat bulu kuduk berdiri. Perlintasan kereta api yang selalu membuat macet kendaraan di Jalan Slamet Riyadi ini, juga ada beberapa pengendara sepeda motor yang terpleset ketika melewati rel kereta api tersebut kala hujan turun. Konon ada kisah misteri di balik peristiwa tersebut yang jarang diketahui masyarakat Solo. Pengelola akun media sosial Instagram @visitsurakarta menyebut ada sosok siluman ular di palang kereta api Purwosari itu. Pengelola akun Instagram @visitsurakarta mengaku mendapat kiriman cerita dari admin Instagram @indigo.story. Akun yang membahas kisah misteri di berbagai wilayah. Berdasar cerita yang diunggah @visitsurakarta, penulis mengatakan ada perasaan aneh saat melintasi perlintasan kereta api Purwosari Solo. Lantaran sering merasakan hal tersebut, ia memutuskan untuk menelusuri lebih jauh soal perlintasan kereta api Purwosari pada malam hari. Saat bepergian ke Yogyakarta naik kereta api dari stasiun Purwosari, penulis mengalami kejadian mistis. Dia mengklaim saat menunggu kereta api datang, tiba-tiba pandangannya mengarah ke palang kereta api Purwosari. Ia melihat sosok remaja dan juga teriakan minta tolong serta rintihan kesakitan dari arah palang kereta api Purwosari. Di sampingnya berdiri sosok anak perempuan dengan rambut dikepang dua. Dari wajahnya mengalir darah segar serta rongga mata yang kosong. Dia terkejut melihat pemandangan tersebut. Kemudian dia mencoba memejamkan mata sesaat. Setelah membuka mata, kondisi kembali normal hingga dia naik kereta api sampai Yogyakarta. Ketika penjelasan pulang dari Yogyakarta dengan menggunakan kereta api, dia melihat sosok berbaju putih berjajar di sepanjang palang kereta api Purwosari hingga peron stasiun Purwosari. Saat kereta api berhenti di stasiun Purwosari dan menurunkan penumpang, situasi normal. Tetapi ketika kereta api meninggalkan stasiun Purwosari, dia melihat banyak sosok memakai baju berwarna putih berlumuran darah dan kepala menunduk sedang berdiri di sepanjang rel kereta api. Dia pun bergegas keluar dari stasiun Purwosari karena ketakutan. Nah, Toppers, bagaimana kalau menurut pendapat kalian tentang pembahasan di video kali ini? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian ya, Toppers.